Audio Jungle. Ya, selamat siang Pak Sawino. Selamat siang Mas Rudi. Pak Sawino, ini kegiatan di lapangan Adiraja ya. Tentunya ini sangat meriah sekali, banyak panji-panji PDI Perjuangan serta sangsaka merah putih ini berkibar tegar. Ini dalam rangkaian kegiatan apa ini Pak Sawino, mohon penjelasannya. Dalam rangkaian kegiatan Lomba Sicita se-Jawa Tengah untuk Komandan T Bintang 2 di Kabupaten Cilacap. Artinya tadi lomba yang digelar pada hari ini piala apa dan bagaimana ini Pak Sawino? Untuk Lomba Sicita ini kan ada beberapa tahapan. Salah satunya di tanggal 4 ini semua Komandan T Bintang 2 Kabupaten Cilacap mengadakan Lomba Sicita. Artinya dari kegiatan Lomba Sicita ini, Srikandi-Srikandi yang melakukan kegiatan senam ini ada berapa personil ini? Untuk kegiatan peserta Lomba Senam Sicita Srikandi-Srikandi itu ada 100 peserta Lomba Sicita. Artinya ini memperebutkan Piala Puan Maharani atau bagaimana ini Pak? Betul Pak, itu memperebutkan Piala Ibu Puan Maharani. Artinya dari rangkaian kegiatan ini nanti akan dilomba untuk kemenangannya seperti apa ini Pak? Untuk hari ini tahapan yang pertama Pak, dari seluruh se-Jawa Tengah 35 kabupaten kota Komandan Bintang 2 mengadakan lomba awal. Nanti ada tahapan berikutnya sambil menunggu yang tahap berikutnya. Tadi dimulai tepat 9.00 WIB waktu Indonesia bagian barat, ini gimana ini Pak? Itu karena instruksi untuk seluruh kegiatan Lomba Senam Sicita Komandan T Bintang 2 se-Jawa Tengah dimulai pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 tepat jam 9 serentak Bapak. Artinya ini memang nanti hasilnya ini akan dikirim ke Jawa Tengah. Nanti kita kumpulkan di DPC. Oh iya, siap. Nanti setelah peserta makan siang, istirahat, minum yang banyak, kita start lagi. Oke. Ya, siap. Harapannya seperti apa ini dengan kegiatan hari ini nih Pak Sawino? Yang pertama dengan senam itu diharapkan adalah yang pertama adalah meningkatkan kesehatan. Yang kedua merakatkan teman-teman di ngapunten Ibu tadi yang minjemin fresh care siapa nih? Dan yang ketiga untuk bisa punya, bersama-sama mendukung Ibu Puan 2024 menjadi presiden. Tentunya tadi juga yel-yel dari Srikandi-Srikandi di Adipala menyerukan Puan Presiden dan Taufik Nur Hidayat Ketua DPC. Bupati ini gimana ini Pak? Siap, semuanya siap mendukung 2024 Ibu Puan Marin jadi presiden dan 2024 Pak Taufik Nur Hidayat Bupati Cilacap. Merdeka, merdeka, merdeka. Orang kepengin mudunya, Mem. Ibu. Ah. Hey. Yeah.
Presidenku 2024 Puan 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 Yes Bapak Tabik Nur Hidayat Puan 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 Yes.